Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Istiawan. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai gitar bambu atau mereview gitar bambu. Ya, gitar bambu yang menggunakan senar 12. Nah, suaranya lebih bervariasi ya, karena ada nada tinggi dan ada nada rendah. Ya, untuk nada yang sama ya. Jadi langsung aja bagaimana sih cara menyetemnya ya, atau standarnya ya. Jadi yang standarnya yang kita akan mencoba ya dari atas ya. Jadi dari atas ini E3, E2, A3, A2, D4, D3, G4, G3, B3, B3, E4, E4. Oh ya, jadi untuk senarnya ya, saya menggunakan senar apa ini ya, alis ya, menggunakan senar alis ya. Alisnya ini saya beli online ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di deskripsi ini ya, belinya di mana senar alis ya. Harganya kalau yang berminat nih, harganya ya kurang lebih sekitar 60-an ya. Nah, jadi untuk menyetem gitar senar 12 ya, itu kalau kita tidak menggunakan aplikasi itu ya pusing lah ya, pusing tujuh keliling ya, karena kita harus menyamakan beberapa nada di grip yang berbeda ya. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi ya, kita tinggal stem, kita tentukan ya, kita samakan nadanya yang pertama atau yang dari atas dulu, yang mudahnya dari atas dulu, dari E3 ya, terus E2 ya, A3, A2 dan seterusnya ya. Karena di aplikasi tunar itu sudah ada apa nadanya ya, sudah ada nadanya E3. E3 itu maksudnya adalah dari oktav ketiga ya, dari oktav ketiga. Kalau E2 kan berarti oktav 2 ya. Jadi kalau untuk bass itu biasanya standarnya ya satu adalah paling rendah ya. Terus untuk apa ya, jadi untuk senar ya, jadi ukurannya ya, ukurannya juga untuk nada yang paling atas ya, untuk E itu ukurannya juga berbeda ya, berbeda antara yang nomor 12 ya atau yang nomor 11 itu berbeda. Jadi yang sama itu di ukuran paling bawah ini ya, yang paling bawah ini nomor 1 dan nomor 2, nomor 3, 4 itu 1, 2 itu sama ya, 3, 4 itu ukurannya sama juga, nadanya juga sama ya. Ini untuk senar 12. Oke ya, jadi untuk memainkannya ya, supaya nadanya kelihatannya lebih nyaring ya, lebih bagus, itu harus menggunakan pick ya. Karena nada apa yang tinggi atau senar yang kecil itu berada di atas ya. Nah, ini berada di atas ya. Jadi kalau kita genjreng, itu kan genjreng biasanya dari atas biar nanti nada senar yang kecil itu bisa tersentuh. Senar 12 itu agak keras ya. Jadi berbeda dengan senar yang 6 ya. Jadi kalau kita tekan ya, kalau kita belum terbiasa ya agak lumayan sakit ya. Makanya saya juga belum terbiasa, ini baru pertama kali saya menggunakan
gitar senar 12 ya, yang baru pertama saya buat. Untuk memang tipikal senar alis ini agak keras ya, karena ukurannya yang paling kecil itu kan standarnya 0,10 ya, 0,10 ya, itu yang untuk keras. Terus kalau 0,9 itu yang sedang, kalau yang agak tidak keras atau yang empuk itu 0,8. Nah ini 0,10 ya untuk senar alis ya. Jadi memang suaranya agak keras ya. Nah ini kalau menggunakan pick ya, kalau misalnya tidak menggunakan pick ya, kita bisa aja ya. Ya coba kita tidak menggunakan pick ya. Gitar bambu ini tahapan yang terakhir untuk pembuatan gitar bambu ya. Jadi udah saya finishing semua ya, udah akhir ya. Mungkin kalau ini sebenarnya ya belum tebal ya catnya, namun ya udah cukup bagus ya. Jadi itu suara atau karakter senar 12 ya dari gitar bambu itu karakternya ya sangat renyah ya, sangat renyah, gurih gimana gitu ya. Jadi dibandingkan dengan gitar-gitar yang lain ya. Jadi kalau untuk gitar bambu itu memang harus senar, kalau untuk gitar senar 12 itu memang harus kuat ya, karena tarikannya tuh 2 kali lipat dari senar biasa ya. Jadi itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.